Hari. Hai guys, kembali lagi di channel Abdi Brahman JR. Kali ini gua bakal lanjutin lagi survival one blocknya di episode ke-5. Nah, bisa kalian lihat di belakang ya. Lihat tuh, udah 3 lantai guys. Di lantai 3 ini rencananya gua bakal bikin apa ya, kayak kandang hewan gitulah. Dan gua nggak tahu kenapa ini hewan-hewan pada nge-spawn ya. Tuh ada kuda, ada babi, ada ayam, tuh telur-telurnya pada bececeran ya. Nggak tahu kenapa itu kok bisa nge-spawn gitu. Mungkin gara-gara ini kali ya. Ini nih si blok rumput ini, makanya dia nge-spawn. Dan ini BTW gua bakal jadiin ini tuh kandang domba ya. Soalnya kan domba itu kan perlu rumput guys biar bulunya tumbuh ya. Jadi ini udah semua guys, tuh udah full ya. Wow. Dan untuk di video ini gua mungkin bakalan lanjut ke fase berikut ya. Soalnya update Cave and Cliff itu udah mau keluar cuy. Jadi takutnya map ini error kan, nggak bisa dilanjutin lagi. Jadi di sini ya gua agak cepet-cepetin sedikit lah ya, naik ke fase berikutnya. BTW di sini ada beruang ya guys ya. Oh ya guys, BTW ini rumahnya udah gua kebawain ya lantainya. Soalnya kalau kayak kemarin kan barang-barangnya pada melayang gitu, jadi jelek ya. Jadi gua turunin lah ya lantainya. Dan di sini gua dapat ini apa, brewing stand dari chest guys. Berarti kita bisa bikin ramuan guys. Tuh dapat ini juga ya, golden apple sama splash potion. Oke, kita tidur dulu karena sudah malam. Oke, untuk video ini gua pengen kalian tembusin video ini 30 like lagi. Oke, kalian pasti bisa ya. Dan yang belum subscribe, ayo di subscribe guys. Tahun ini pasti bisa 5000 subscriber ya kan. Anjay. Di sini gua bakal ngambil pagar. Nah, ini ada nih pagar nih 30. Kita itu dulu ya guys ya, buat kandang lu nih. Oke, di sini jangan ditutup dulu. Nanti kan kambingnya belum dimasukin ya kan ya. Aduh, ini mindainnya gimana coy? Ini udah penuh banget loh. Aduh, ada rubah lagi. Takutnya ayam-ayamnya pada mati kan. Aduh, kayaknya gua buat kandang lagi deh ya. Satu lagi. Ini dua ya, kurang dua lagi. Oke, bisa. Yo, kita giring ayamnya, guys. Yo. Kita simpan dulu ini, kita ambil biji dulu ya, guys ya. Ya ampun, ini ayamnya. Astagfirullahaladzim. Didorong itu sama kudanya, guys. Jahat banget. Nah, udah lah, enggak apa-apalah ya, campur-campur lah. Aduh. Soal resource kayu, guys. Gua belum bisa itu ya memperbarui resource kayu gua, soalnya belum ada tree farm guys. Aduh, kan kalau batu kan udah ada guys ya, cobblestone generator, jadi nggak perlu khawatir gitu lah. Ini kayu nggak ada guys. Yuk kita buka deh, nggak apa-apa lah ya, kita buka guys. Yuk. Nah, di sini para sapi, di sini sini kak. Aduh, bisa nggak? Aduh, banyak banget guys. Dan ke bawah mati. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Aduh, habis semua hewan gua, guys. Ya ampun. Nah. Ya elah, si ayam malah dimakan sama fox. Babi nih, babi. Ayo sini. Ayo. Sini babi sini. Udah guys ya, sepertinya kita harus mengikhlaskan dia guys. Udah nggak apa-apa lah, bye bye. Udah guys, kacau. Aduh, gua nggak nyangka bisa kacau sekacau ini loh, hewan-hewannya pada mati. Ini gara-gara berries, ini fix gara-gara berry guys. Sini brong, hati-hati ya. Aduh, awas, hati-hati. Awas, pelan-pelan. Jangan nyampe jat. Udah guys, jadi di sini gua pengen lanjutin dulu kali ya. Sekalian kan lumayan farming resource kan. Soalnya gua perlu kayu lagi guys buat bikin pagar ya. Au. Tipan-tip. Sabar. Aduh, gua harus pakai shield guys. Nice. Lumayan arrow-nya guys. Lumayan kan dapat arrow. Yuk, kita lagi guys, kita lanjut lagi ya. Wih, mantap, kita dapat beruang lagi guys.
Nice, yo yo. Mungkin ini crafting table ngarangin, ngarangin, ngalangin kali ya di jalan gini ya. Kita pindahin guys. Yo yo yo, ayo sini broang broang, ayo. Ayo awas hati-hati broang, hati-hati. Nah belok belok belok, nah. Awas ini naik 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 naik. Nice. Good job. Ya firasat gue sih ini sebentar lagi lanjut ke fase berikutnya. Ini biarin lah ya, kita buka ya. Yuk. Ini kayaknya sebentar lagi guys, kita bakal lanjut ke fase berikutnya ya. Weh, ada anak beruang dong. Ih, lucu banget guys. Eh, dia ke atas sendiri, mantap. Dia kemana nih? Aduh, tali gua nggak, udah ditaro dong. Aduh, bentar. Ampun bang. Iya, nggak kok. Parah loh, padahal kan niat kita cuma pengen masukin itu bayinya ya, malah diserang emang ya. Oke, yuk kita lanjut lagi guys. Yuk, gua nggak sabar nih mau lanjut ke fase berikutnya ya. Wih, bener kan? Wah, akhirnya bedrock. Kan bener kan? Soalnya ini guys, di off camera gua udah mining beberapa blok banyak gitu. Jadi mungkin di video ini ya sekitar sebentar lagi lah ya. Yuk. Kita lihat apa fase berikutnya guys. 3 2 1 Jangan bilang ini lah fase gurun guys. Gurun pasir ya. Wow. Iya guys, ini gurun pasir ya. Tuh kan ada pasir juga ya. Mantap ya. Aduh ini kalau naik fase gini suka ngegelis begitu loh. Oke. Ini adalah chest pertama kita di fase gurun pasir guys. Ini berarti fase kelima ya. Yuk kita buka. Wow, TNT dong. Aduh ini kudanya. Sayangnya kudanya udah jatuh guys, sudah lumayan lah ya. Boleh guys. Dan oke guys, mungkin segini aja dulu video gua kali ini ya. Jadi untuk progress di episode ini yaitu ada creeper. Jadi progress di video ini ya di episode berapa ya? Kok gua lupa. Episode 5 ya. Ya. Kita berhasil naik ke fase berikutnya guys, yaitu fase gurun ya. Dan juga kita berhasil membuat kandang-kandang walaupun hewannya pada mati guys. Aduh, semoga aja nih hewannya bisa nge-spawn ya guys ya. Entah itu nge-spawn di sini. Tapi benar loh, yang pas gua buat itu ya, si dirt itu di situ, ayam semuanya pada nge-spawn guys. Atau apa mungkin gua harus buat lagi gitu ini areanya lagi supaya yang lainnya pada nge-spawn guys. Boleh juga sih. Yaudah guys, jadi jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian. Oke, dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.